Halo people, WhatsApp, yes, baik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzari Project. Oke teman-teman, hari ini adalah hari ketiga ya untuk event si Kakashi teman-teman. Kita bakal klaim-klaim dulu untuk rewardnya. Ini di hari Sabtu ya teman-teman. Sabtu siang itu udah muncul event ini teman-teman. Event ini tuh menurut gue bagus banget. Soalnya kalau hoki ya kita bisa dapetin sesuatu yang bagus teman-teman. Oke, kita klaim dulu treasure hunting. Masih kurang banyak ya teman-teman. Bentar. 1, 2. Tiga mungkin. Loh, sama ninja. Gak ada tiket saman teman-teman. Oh ada. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kita udah summon 4 kali Holiday Celebration. Kita claim yang ini teman-teman. Satu, terus kita claim yang ini juga. Kita milih dulu. Ah asli susah banget ya dapetnya ya. Coba challenge turnamen. Susah ya teman-temannya untuk dapetinnya Power of Kage. Untuk line up hari ketiga untuk event Kakashi teman-teman sama ya teman-teman. Ini di hari ketiga tuh masih agak gampang. Jadinya sih menurut gua kalian paham lah ya kalau udah sering nonton konten gua teman-teman. Jadi ketiga Kakashi itu line up-nya seperti apa teman-teman. Bentar, ini gua soalnya nanggung banget nih. Skip. Semoga langsung dapat ya. Gila, gak dapat coy. Apalagi ya event yang agak gampang ya. Oh, Flores. Oke, kita chapter dulu teman-teman. Wah, gila coy. Masa iya? Parah banget ya posisinya di situ teman-teman. Mau cek lagi, ada yang bisa diklaim lagi enggak ya? Oh, ini nih. Di yang terakhir dong. Gokil ya. Gokil. Sulit teman-teman tadi dapetinnya. Ini kita ngambil Awakening Stone. Soalnya memang bagusnya di situ ya teman-teman. Bentar. Ini kita farmingnya belakangan aja. Terus untuk Strong Ninja Arrivalnya kita claim dulu teman-teman. Di ketiga seperti biasa lah ya. Ini. Okay. Okay, teman-teman. Okay, pasti berhasil lah ya. Kakashi soalnya kuat, teman-teman. Jadi untuk event minggu ini kemungkinan besar agak gampang. Kita fight dulu. Okay.
real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. Okay. Wah, kok kalah terus ini? Gak bener nih. Nanti kita naikin lagi teman-teman. Achievementnya kita klaim-klaim dulu. Satu, dua. Dapat. Ah, sial ya, sulit banget asli ternyata coy. Oke, itu untuk hari ketiganya teman-teman. Terus ngapain lagi kita ya untuk daily hari ini ya? Gua ngecek-cek dulu lah untuk hero-hero baru, mungkin nantinya bakal ada ya. Di ninja kita masih kurang ini nih. Satu lagi aja biar dia bintang 9 ya teman-teman. Udah bagus banget ini pasti. Ini bisa nih bintang 9 nih. Level up bisa kah di level 220? Kurang 600 lagi teman-teman. Kurang 600 lagi. 6000 lagi. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my okay. Move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message. Yang ini susah kenapa gitu ya? Levelnya kurang cukup kali. Oke, ini udah selesai. Holiday celebration 2 hari lagi, teman-teman. Tadi kan di atas ke sini, teman-teman. Kayaknya sih feeling gue di sini lagi, tapi dia posisinya di sini, teman-teman. Wah, salah feeling gue ya. Lightning Stone nih. Semoga aja bisa dapat si satu aja Hokage pertama ya, teman-teman. Oke, nice banget. Orochimaru base-nya, oh, udah reset ya teman-teman. Nanti aja lah, ini kita bakal push offline aja teman-teman. Gue mau ngecek dulu untuk level ya. Level, aduh, kurang 400 lagi nih, dapet dari mana 400 ya. Kita naikin time summon. Time summon belum kita klik tadi teman-teman. Gacha belum bisa gacha juga. Ini kita claim dulu. Payah 500. Oke. Nice. Wah, gua kira diamond. Ternyata bukan diamond ya. Diamond dong. 60 mulu. Feel I don't belong, tell my boss to move along, push myself to be the best, try
60 mulu ya diamondnya ya. Nanti aja lah, itu kita ngepushnya nanti teman-teman. Ini habis ya, udah nggak ada yang bisa ngapa-ngapain lagi teman-teman. Mungkin nanti ngepush arena dulu. Kita cek gimana kekuatan dari Naruto bintang 8 mungkin ya. Oke, free. Yang CP-nya cukup setara teman-teman. Ini levelnya level berapa nih? Kalau masih level 200-an gua berani lawan teman-teman. Kalau udah 220, oh 220 ya. Enggak berani teman-teman. Oke. Nah, ini ada 800 nih. Oke ya, levelnya 200 teman-teman. Kita coba lawan aja dengan line up seperti ini ya. Naruto gua langsung ultimate Naruto Sage teman-teman. Jebret, ngurangin defense lawan. Di ultimate lagi sama Orochimaru. Sakit nggak lo? Jebret, gue ke town. Bagus ya, gue udah kasih itu antaun enggak. Orto Sagenya ultimate, jebretken Orochimaru ultimate. Wih di Orochimaru sakit banget ya Orochimaru gue ya. Lah, kok dia ngeheal ninja gua? Oke. Ultimate lagi teman-teman. Oke, Sasuke Takanya cukup sakit. Ini aja gue belum dihidupin lagi sama skillnya Naruto ya. Tapi udah kayak pengen menang gini teman-teman. Kita skip aja ya Naruto Sage. Naruto 6 seperti itu kuat banget. Kalah cuy. What the hell? Bisa-bisanya kalah anjay. The hell banget asli. Oke teman-teman, ini aja untuk dailynya ya. Untuk sisanya kita bakal ngepus belakangan. Mungkin teman-teman, mungkin sekian untuk konten gua hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman jika kalian suka videonya. Dan see you di next video. Goodbye.